Halo Sobat Bediler, tetap bersama saya, Rohiman Nurjatullah di Rospot. 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 Di Rospot. 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 Day. Nah, di video kali ini, saya akan mereview kiriman dari Bapak Afridita S. atau Neti Herawati. Ini mungkin ibu ya. Ibu Afridita S atau Ibu Neti Herawati yang beralamatkan di Parit Depan, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Jauh ya, ini ada di Jambi. Kurang lebih untuk pengiriman di Jambi dari sini kurang lebih 10 sampai 14 hari karena luar Jawa. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, ya tergantung kantor posnya ya. Alhamdulillah beliau ini memesan satu unit senapan angin gejluk Black Panther Gamo hitam. Nah ini dia untuk gamonya, ini di popor gamonya ini ada motifnya ya. Di sini agak tidak licin ya, kalau dipegang itu enak. Dan selanjutnya untuk perlengkapan standarnya yaitu ada peredam, tali sandang, gantungan mimis, mimis test, spare part, dan swivelnya, stiker, senapan 123, nota pembelian, apa saja yang dipesan Ibu Afridita S atau Ibu Neti Herawati. Dan yang terakhir, senapan ini sudah dilengkapi dengan STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, untuk selanjutnya yaitu promo dari Rospot ya, seperti biasa. Untuk yang pertama, teleskop Basnel 39x40E. Ini kita lihat ya dalamnya. Nah ini belum flip, belum tutup flip ya. Namun teleskop ini sudah RGB ya, lampunya itu merah, hijau, dan biru, dan zoomnya sampai 9 kali. Untuk mountingnya sendiri ini masih menggunakan single baut seperti ini. Oke, selanjutnya karena stok kaos Rospot itu masih habis, maka dari Rospot menggantinya dengan kaos kamo lengan panjang seperti ini. Dan untuk topinya juga masih kosong, masih habis. Jadi akan diganti dengan topi kamu seperti ini. Dan ada tambahan lagi, ini beliau menambahkan mimis jawara GR12. Dan yang terakhir yaitu ada tas kamu kantong satu. Ini kantongnya jadi satu ya. Di sini kantongnya. Oke, mungkin itu pesanan dari Ibu Afridita S atau Ibu Neti Herawati. Semoga barangnya bermanfaat, memuaskan, dan selamat sampai tujuan. Dan saya mengimbau kepada Sobat Bediler, khususnya Ibu Afridita ini, untuk mengecek kiriman yang sudah datang di depan petugas kantor pos agar kita tahu, agar kita tahu barangnya itu benar-benar selamat. Mungkin itu ya. Jangan lupa like video ini, komennya positif, dan satu lagi, subscribe channel ini. Saya Rofi Manudatullah dari Rospot Daily. Salam satu laras.